Yo, Emo Radio, Emo Radio, Emo Radio. Buka mata saat pagi menyapa, oh dunia menyambutku dengan langit cerah. Nyalakan radio, temani ku cari info. Ini musim yang keren untuk menghitamkan kulit. Oh, sunset menantimu, oh, oh, sunrise menunggumu. Yuk, liburan yuk, liburan yuk, liburan yuk. Yuk, ke pantai yuk, ke pantai yuk, ke pantai yuk. Ternyata pacaran tak membuat kamu bahagia, jadi lebih baik ke pantai aja. Hidup terlalu singkat, mari kawan kita sedikit nekat. Tinggalkan pacarmu, lupakan mantanmu, sebentar saja itu takkan membunuhmu. Selamat sore semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik semua ya, sehat semua ya. Oke, sebelum kita mulai perjalanan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk yang beragama Islam bisa mengikuti saya, dan untuk yang non Islam bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Saharana wa inaila Robina Lamun Hollywood. Amin. Semoga perjalanan kita pada kali ini diberi kelancaran. Semoga Allah. Apa ini? Kakak, Mas, Abang, ya, Abang, ya, ya. Nama saya itu Mas Agung, ya. Nanti ada di semua, bisa panggil saja Mas Agung, Bang Agung boleh ya, atau yang lainnya ya. Oke, di sini Mas Agung tidak sendiri, ditemani oleh kru dari bus Teguh juga yang berasal dari Purwokerto. Jadi bus ini asalnya itu dari Purwokerto ya. Yaitu untuk posisi drivernya itu ada Pak Sarun, dan untuk co-drivernya itu ada Pak Mugi ya. Dan juga di sini Mas Agung ditemani oleh kru ini yang tukang ngintip. Nah, ini akan tukang ngintip ya. Itu namanya Mas Dharma ya. Nanti silahkan kalau ada kamera langsung berdekat biar masuk kamera terus ya. Oke, di sini Mas Agung juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu panitia penyelenggara kegiatan pada kali ini, yaitu studi tour dari SMP Negeri 1 Teguh Kerja atau Spencer ya, Spencer yang sudah mempercayakan program kita pada kali ini, yaitu pada Biro Perjalanan Santun Majenang yang beralamat di Jalan Raya Pohonjian kilometer 4 ya, atau di tempatnya lagi 50 meter ke arah selatan dari Balai Desa Pohonjian Majenang. Ada yang sudah pernah ke Majenang? Majenang, Majenang, Majenang? Siapa yang pernah ke Majenang? Angkat tangan. Terima kasih perjalanan kita pada kali ini. Sekarang kita berangkat jam berapa sekarang? Ya, berangkat jam 4. Kita akan atau kita mulai berangkat dari Teguh
bekerja di DKI Jakarta. Namun nanti kita juga akan mampir ke bidang dulu di Tasikmalaya ya, untuk ya makan malam di Tasikmalaya, tempatnya di SR Raja Pola Tasikmalaya. Dan kurang lebih ya, kurang lebih nanti sampai maghrib ya, SR Raja Pola Tasikmalaya. Kemudian informasi yang berikutnya, situasi seperti apa yang kita pada kali ini. Jadi besok kita pagi yaitu langsung sampai atau transit di Pondok Wisata Hobi Hobi ya, daerah Jakarta sana. Kemudian di hari yang pertama kita yaitu akan berkunjung menuju ke mana, ada yang tahu? Tugu Monumen. Nah, Tugu Monas, Tugu Monumen Nasional ya. Tapi karena kondisi di Tugu Monumen Nasional di Tugu Monas sedang direhab, jadi kita di sana itu hanya berkeliling saja ya, atau memutari Tugu Monas. Nanti kita bisa melewati Istana, kemudian Istana Negara, dan juga melihat Tugu Monas, atau Tugu Monumen Nasional. Kemudian setelah dari Tugu Monas, kita akan berkunjung ke Taman Mini Indonesia in Dan ya, yang letaknya di kawasan Jakarta Timur. Dan dari tahun ini kita akan berkunjung yang terakhir di hari yang pertama, yaitu ke menuju apa? Lubang Buaya, atau untuk nama aslinya adalah Monumen Pancasila Sang Kembali, yaitu di Pondok Wisata Hobi Hobi ya, namanya Hobi Hobi. Kemudian untuk hari yang kedua, baru kita akan berkunjung ke kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Yang pertama berkunjung ke, yang pernah ke Ancol, angkat tangan yang pernah ke Ancol. Yang pernah ke Ancol? Sudah pernah ke Ancol? Ya, kita berkunjung di Ancol, yaitu nanti yang akan kita kunjungi yang pertama adalah Ocean Dream Samudra ya. Ocean Dream Samudra, atau disingkat dengan ODS ya, Ocean Dream Samudra. Kemudian setelah dari Ocean Dream Samudra, kita akan berkunjung lagi menuju ke dunia fun, fantasi atau Dufan ya. Yang kedua setelah dari ODS, kita menuju ke Dufan atau dunia fantasi. Yang pernah ke Dufan? Ya, di sana nanti kita bisa coba banyak aneka wahana permainan ya yang ada di dunia fantasi. Dan setelah dari dunia fantasi, kita nanti seperti biasa ya makan malam. Setelah makan malam baru kita pulang, dan nanti di sana kita akan mampir terlebih dahulu di pusat oleh-oleh ya, di daerah Purwakarta, Pamili 3, Sadang, Purwakarta ya. Nanti yang mau beli oleh-oleh berupa makanan itu nanti bisa beli di daerah di Sadang ya, di pusat oleh-oleh Pamili 3. Oke, dan yang berikutnya silakan yang mau mengecas HP, silakan bisa di samping kiri dekat kaca ya, ada tempat cas HP itu.
Ingatlah dikala engkau sanggup melihat matahari, hangatnya masih terbawa untuk melangkah hari ini. Hapuskan segala keraguanmu, masa lalu takkan melemahkanmu. Lupakan gelisahmu, teruslah kau mencari. Waktu akan selalu mengobati, temukan semua yang terhenti dalam hidupmu. Tak perlu kau sesali, hidup kan membuatmu memahami. Coba untuk tetap berdiri, jalani mimpi. Ingatlah dikala engkau dengan terbawa hati, melangkah di jalan terang, selalu sadari yang kau miliki. Hapuskan segala keraguanmu, masa lalu takkan melemahkanmu. Lupakan gelisahmu, teruslah kau terlintas untuk tinggalkan kamu jauh dariku kasihku, karena aku milikmu, kamu milikku, separuh nyawaku hidup bersamamu. Berdua kita lewati, meski hujan badai takkan berhenti, takkan berhenti. Sehidup semati, mentari pun tahu ku cinta padamu. Percaya aku takkan kemana-mana, aku kan selalu ada temani hingga hari tua. Percaya aku takkan kemana-mana, setia akan ku jaga. Takkan
ujung kepala. Aku ingin kamu, kamu yang ku mau. Belahan jiwaku, kamu masa depanku. Berdua kita lewati, meski hujan badai takkan berhenti. Sehidup semati, mentari pun tahu ku cinta padamu. Percaya aku takkan kemana-mana, aku kan selalu ada, temani hingga hari tua. Percaya aku takkan kemana-mana, setia akan ku jaga. Thank you.
lagumu yang kutuliskan untuk temani dimanapun kau. Tetap semangat jadi dewasa seperti yang kau. Kemudian kita beranjak ke pemberontakan PKI di
pemberontakan PKI di Banja sudah terjadi berapa kali? Ada yang tahu? Berapa kali pemberontakan PKI di Indonesia? Dua kali. Nah, sudah dua kali. Yang pertama, pada tanggal 18 September 1948, di mana? Di Madiun. Yang dipimpin oleh Puso dan Amir Syarifuddin. Ya, jadi pemimpinnya pada saat itu adalah Puso, wakilnya adalah Amir Syarifuddin. Nah, pada saat itu di sana juga mereka banyak menangkap tokoh-tokoh masyarakat, dan kemudian tokoh-tokoh agama, juga pejabat pemerintah, banyak juga yang tertolong. Ya. Nah, memang pada saat itu, tentara militer, Jenderal Gatot Subroto sudah bisa diatasi, ya sudah bisa mengatasi, tetapi secara organisasi mereka masih berkembang, ya. Jadi yang bisa diatasi hanya secara militer, tetapi secara organisasi belum, ya. Nah, kemudian pemberontakan yang kedua terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965 di mana tadi? Ya, Jakarta. Ya, siapa pemimpinnya pada saat itu? Deden Aidit. Ya, Deden Aidit di mana Sangkara Aidit dan Letnan Kolonel Untung. Nah, ini pemberontakan yang kedua ini memang banyak meninggalkan bukti-bukti sejarah yang ada di sekitar lokasi Monumen Pancasila. Sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat, dibantah keras ya tuduhan tersebut bahwa di Angkatan Darat tidak ada yang namanya Dewan Jenderal. Dan akhirnya PKI ini berkat kita tersebut, mereka mendatangkan pasukannya dari luar Jakarta, kurang lebih sekitar 3.700 orang didatangkan ke daerah Ujung Buaya. Ini dilatih seperti militer dan kurang lebih sekitar 3 bulan dari pertengahan bulan Juli sampai terjadinya peristiwa di terjadi sebelum mereka sudah berhasil membentuk 3 tim. Ada 3 tim yang mereka bentuk. Tim pertama adalah tim Rapat Kaca, yaitu sebagai pasukan cadangan yang berada di daerah Lubang Buaya, kurang sekitar 2000-an. Kemudian yang kedua itu tim Bima Sakti, ini yang berada di daerah kota, mengamankan kota. Dan kemudian yang ketiga adalah tim Pasopati. Tim Pasopati ini tugasnya adalah untuk menculik para jenderal yang jadi target mereka yang pada itu menolak adanya angkatan kelima. Mereka dibentuk di sini sebelum mengadakan pergerakan pada saat itu. Mereka bentuk tanggal 30 dan disebut gerakannya yaitu G30 PKI, tetapi mereka bergeraknya di hari sudah jatuh tanggal 30. Tim Pasopati ini bergerak menuju kediaman para jenderal angkatan darat yang jadi target mereka. Ya, ada 7 jenderal yang akan mereka culik. Tim Pasopati yang dipimpin oleh Letu Jul Arif, yang anak buahnya langsung Letkom. Mereka bergerak menuju kediamannya sekitar pukul 3 dini hari. Mereka syarat dibawa ke daerah Lubang Buaya. Di sini diletakkan di sekitar pohon karet, karena targetnya masih ada 4 lagi. Dari 4 perwira ini yang menjadi agen, yang mereka culik lagi ada 3 jenderal, 1 perwira pertama, yaitu Mejen S. Suprapto, Mejen S. Paman, Brigjen Sutoyo, dan 1 perwira pertama yaitu Letu PA. Ke tim Gatot Kaca, kemudian dieksekusi oleh tim Gatot Kaca. Saat interogasi ternyata ada salah satu anggota PKI mengenali dari 4 perwira tersebut, diantaranya Letu TBA. Seharusnya yang jadi target mereka adalah Jenderal Nasution. Ternyata yang mereka bawa adalah ajudannya. Dan akhirnya mereka merasa pertolongan, ternyata ada satu jenderal lolos dari penculikan. Ya, saat PKI mengepung rumahnya Jenderal Nasution, Jenderal Nasution ini bisa kabur lewat pagar belakang. Saat itu oleh istrinya disuruh pergi karena yang dicari oleh PKI adalah Jenderal Nasution. Saat di belakang lompat pagar, kemudian bibinya ini menggendong putrinya. Ya, putrinya kan buka pintu tengah, ternyata
Alhamdulillah ada pertolongan dari PKI dan Bupati Mas Suryani. Dan saat itu Jenderal melihat itu melawan, tapi oleh istrinya di larang. Oke, ada tembakan dari depan rumah. Jenderal ini kaget ya, kemudian terjatuh, tembus di ketutan hingga berada di tubuhnya bersembunyi. Dan saat itu yang keluar dari rumah ternyata adudanya, ya, karena mendengar suara gaduh dengan kuat senjata, keluar dari rumah dikepung oleh mereka yang keluar. Dan setelah dikepung, kemudian ditanya oleh salah satu anggota PKI, siapa kamu? Nah, beliau menjawab, saya adudan Jenderal Nasution. Tapi PKI yang ada di situ mendengarnya, saya Jenderal Nasution. Akhirnya mereka ringkus dan kemudian mereka meniupkan peluit bertanda pukul bahwa sasaran sudah tertangkap. Ya, diikat tangannya, ditutup matanya, dibawa ke daerah. Ternyata sampai di Lubang Buaya, mereka salah menculik jenderalnya Jenderal Nasution. Akhirnya pimpinan tim pasukan ini, Letu Dul Arif ini merasa kesal ya, karena yang mereka culik ternyata salah. Akhirnya Letu Tendian sebagai pelampiasannya, akhirnya mereka siksa cara kejam, diikat di sebuah pohon. Dulu pohonnya kecil tapi sudah mati. Diikat kemudian ditembak dari jarak dekat. Dan yang tiga juga mereka siksa cara kejam, kemudian dibunuh dan diseret dibawa ke sebuah sumur. Yang tiga tadi yang sudah mereka bunuh tepat, mereka masukkan terlebih dahulu ke dalam sumur ya, dengan cara kepala terlebih dahulu dan kemudian berikutnya yang keempat. Ke dalam sumur tujuannya adalah untuk menghilangkan jejak ya, karena ada satu jenderal yang mau penculikan pasti kegiatan mereka akan terbuka. Dan setelah itu dimasukkan ke dalam sumur, kemudian sumur tersebut dikurung dengan sampah-sampah dan ditimbun tanah di atasnya ditanami. Pimpinan mereka ini bukan lewat yang susah ya, bahwa pasukan mereka berhasil mengamankan yang akan mengatakan hal tersebut adalah menyesatkan ya. Akhirnya didengar oleh Pangkostrat ya, Pangkostrat yaitu Mayjen Soeharto. Nah, ada Mayjen Soeharto di situ, ada Jenderal Nasution. Jenderal Nasution telah lulus dari penculikan, beliau bersembunyi di Pangkostrat ya, menemui Mayjen Soeharto di situ bersembunyi aman dan kemudian para pelatih yang diculik oleh PKI. Itulah peristiwa yang dari sini. Sebelum kita lanjutkan ke lokasi, ada yang ditanyakan? Jelas ya? Jelas. Cerita ini kita jelaskan. Dan rumah ini sebagai tempat belajar mengajar. Dan Bambang Harjo ini terlibat dengan PKI. Ya. Kemudian rumahnya diserahkan ke PKI dan oleh PKI digunakan sebagai tempat piket dan tempat penyiksaan terhadap 4 perwira Angkatan Darat yang diculik masih dalam keadaan hidup ya. Di dalam rumah ini atau di dalam kaca ini adalah teras ya. Ini teras supaya kalau di kaca ini tidak kena sinar matahari ya. Pakaiannya tidak rusak. Kalau ini pakaiannya masih replika, kalau aslinya di ruang relik ya di belakang nanti yang terakhir. Di diorama penyiksaan ya terhadap 4 perwira Angkatan Darat yang diculik oleh PKI ya. Di antaranya yang pakai sarung itu adalah Mayjen R. Suprapto. Beliau pada saat itu dikepung oleh PKI dan diperintah untuk menghadap presiden. Karena menghadap presiden, beliau mau berganti baju dinas, tapi oleh PKI dilarang dan akhirnya dengan todongan senjata dibawa, bukannya menghadap presiden tapi dibawa ke daerah Lubang Buaya. Mayjen Soetoyo juga masih pakai baju tidur ya saat dibawa oleh PKI ke daerah Lubang Buaya. Dan di sebelahnya lagi adalah Letu Pierre Andreas Tendian ya. Beliau adalah seorang ajudannya Jenderal Nasution yang menjadi sasaran PKI. Seharusnya yang sasarannya adalah Jenderal Nasution, ternyata PKI salah sasaran ya. Dan akhirnya kemudian Letu Tendian disiksa secara kejam oleh PKI. Dan dipisahkan itu adalah Mayjen S. Parman ya. Mereka siksa dan dibunuh, kemudian diseret dibawa ke sebuah sumur. Sekarang kita menuju ke sumur. Dan lain-lain. Dan kemudian oleh PKI digunakan sebagai tempat mengukur para perwira Angkatan Darat yang mereka culik dan mereka bunuh, dimasukkan ke dalam sumur ini dengan cara kepala terlebih dahulu.
Setelah dimasukkan ke dalam, kemudian mereka ingin meyakinkan di dalam ini sudah meninggal semua. Ya, mereka tembaki dari atas, direntet dari atas. Setelah itu, kemudian mereka ingin menghilangkan jejak. Sumur ini diuruk dengan sampah-sampah dan kemudian ditimbun tanah. Di atasnya ditanamin pohon pisang. Ya, kemudian pimpinan PKI Level Untung mengumumkan lewat RI Pusat, ya, bahwa mereka berhasil mengamankan para jenderal angkatan darat yang akan mengadakan berita. Ya, akhirnya berita tersebut menyesatkan kemudian Bubuaya. Ya. Dan di daerah Bubuaya melewati Halim kemudian tertangkap satu orang, yaitu Bapak Supinman. Ya, Bapak Supinman adalah anggota polisi agen tingkat 2 saat tertidur di bawah tertangkap. Ya. Tertangkap kemudian dibawa ke daerah Cijantung. Ternyata ditangkap oleh gerombolan orang PKI, ya, dan dibawa ke Jalan Sarudin. Kemudian Bapak Sugiman ini diikat tangannya, ditutup matanya, dibawa ke daerah Lubuk Buaya bersama jasadnya di Pak Jaitan. Sampai di daerah Lubuk Buaya, ternyata Bapak Sugiman ini tidak dibunuh karena bukan target mereka, ya. Mungkin merasa Bapak Sugiman pangkatnya rendah, sama dengan golongan mereka. Akhirnya mereka bawa ke belakang rumah. Di situ dilepas ikatannya, kemudian dijaga oleh orang-orang PKI. Setelah kegiatan di sini mereka selesai, kemudian Bapak Sugiman ini dimanfaatkan tenaganya untuk mengambil makanan dari Halim menuju ke daerah Lubuk Buaya. Kemudian kecapean tertidur di bawah truk, akhirnya tertangkap oleh pasukan PKD. Kemudian oleh pasukan PKD, Bapak Sugiman tanggal 3 Oktobernya dibawa kembali ke daerah Lubuk Buaya, ya, untuk mencari 7 perwira yang diculik oleh PKI. Sampai di daerah Lubuk Buaya, ternyata Bapak Sugiman ini tidak tahu persis di mana dikuburkan para perwira tersebut. Akhirnya, pada hari itu Bapak Sugiman hanya melihat rumahnya saja, masih mengetahui. Kemudian tempat ini diperiksa oleh pasukan PKD atas pimpinan Mayor Tini Santoso. Ya, saat lewat, kemudian menginjak sebuah tanah. Dan tanah itu bergerak, ya, dan merasa curiga tanah tersebut digali dengan bantuan warga di sini mencapai 7-8 meter menjelang tengah malam. Dan sampai 8 meter kemudian ternyata ada kaki nongol ke atas, ya, karena sudah menjelang malam dan dilaksanakan besoknya. Kemudian dilanjutkan oleh pasukan KKO dari Marinir, yaitu dipimpin Kapten Minato, untuk menggali jenazah tersebut. Ada 7 jenazah, kemudian dimasukkan ke peti dan dibawa ke rumah sakit untuk divisum tanggal 4 Oktober, ya. Dan kemudian tanggal 5 Oktobernya dibawa ke Mabes NAD untuk persiapan pemakaman ke Kalibata. Ya, seharusnya saat itu hari ulang tahun Nabi, karena situasi dialihkan menjadi hari kampung nasional. Dan kemudian oleh pemerintah untuk menghargai jasa para tersebut, kemudian makanya dinaikkan satu tingkat lebih tinggi dan diberi gelar pahlawan revolusi. Kemudian dibangun 7 pahlawan revolusi. Yang tengah itu adalah Jenderal Ahmad Yani, ya. Itu pangkat yang terbaru. Menunjuk arah sumur ini bahwa pesan beliau agar kita tetap waspada dan mawas diri agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali. 2-1. Spencer. 2-1. Spencer. Istimewa. Ulang lagi, siap. Spencer. Istimewa. 3 Spencer. Si. 1 Spencer. Saya. Siap. Spencer. Spencer kelas 8. Materi display lagi videonya lagi digawe. Materi. Sudah siap. Spencer. Yes, yes, yes. Siap. Fokus kamera utama. SMP Negeri. Siap. SMP Negeri 1 Kedung Reja, di mana kita? Sebelum diadakan penculikan terhadap jenderal angkatan darat tersebut, terjadi kontroversi yang di dalam mati aslinya. Mati adalah bukan trauma sekitar 90 tahun lebih yang masih ada di sekitar Lubuk Buaya sini. Nah, inilah yang disebut sebagai pos komando, ya. Nah, dari sini kita menuju ke dapur umum. Ya, dapur umum bisa kita masuk ke dalam.
tetapi propertinya di dalam nggak hanya gendernya saja, namanya itu aku saya bisa datang di muka aja. Nah, setelah PKI mengadakan lagi haji Lebak Buaya ini rumah ini diambil alih oleh PKI, inilah yang dijadikan menjadi dapur umum. Dan jadi semua logistiknya ditaruh di sini, mereka masak-masak di sini untuk kebutuhan anggota PKI yang berlatih di daerah Lebak Buaya ini. Nah, yang di dapur itu masih ada di situ tempat nanak nasi, nah kemudian penggorengan dan yang lain-lainnya. Nah, itu masih aslinya, bisa dilihat. Kita menuju ke mobil PN Artayasa kalau sudah selesai. Nah, ini sehari-hari digunakan sebagai antar jemput karyawan di Jakarta Selatan. Kemudian dijegat oleh PKI, supirnya Pak Popo ditodong pakai senjata, dia disuruh turun. Nah, mobil ini diambil alih. Nah, mobil PN Artayasa lah digunakan membawa jenazah di Panjaitan dari rumahnya Jalan Hasanuddin menuju ke Lubang Buaya, ya. Nah, jadi mobil ini yang digunakan membawa jenazah di Panjaitan dari rumahnya Jalan Hasanuddin menuju ke Lubang Buaya, ya. Namanya mobil PN Artayasa, ini mobil buatan tahun 60-an. Saling bersandar ke arah mata angin berbeda. Kau menunggu datangnya malam saat ku menanti fajar. Sudah coba berbagai cara agar kita tetap bersama. Tersisa dari kisah ini hanya kau takut ku hilang. Perdebatan apapun menuju kata pisah. Jangan paksakan genggamanmu.